Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghilangkan Google Discover di HP Samsung A04e. Dan cara ini juga bisa diterapkan untuk menghilangkan Google Discover di HP Samsung A04 dan HP Samsung A04s. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, Google Discover di sini adalah layar paling kiri. Ketika kita menarik dari samping kiri ke kanan seperti ini, maka akan ditampilkan Google Discover. Dan di sini isinya adalah artikel-artikel. Kemudian untuk mematikan Google Discover ini, pertama silahkan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya di menu pengaturan silahkan teman-teman scroll hingga menemukan pilihan layar depan. Silahkan teman-teman ketuk dan masuk ke layar depan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan tambahkan halaman media ke layar depan dan di sini ada keterangan Google Discover. Dan untuk mematikan Google Discover, silakan teman-teman ketuk tombol yang ada di sebelah sini. Ditambahkan halaman media ke layar depan. Silakan teman-teman ketuk untuk mematikannya seperti ini. Nah, maka Google Discover di HP Samsung A04e kita akan dimatikan. Oke, kita lihat untuk Google Discover-nya seperti ini. Kita seret. Nah, Google Discover sudah tidak ada dan tidak ditampilkan lagi di HP Samsung A04e. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mematikan Google Discover di HP Samsung A04e. Dan cara ini juga bisa diterapkan di HP Samsung A04 dan HP Samsung A04s. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.